datang serang Kedah. Ya, Kedah kalah. Tetapi sebelum Kedah kalah, Kedah pernah kenyak mereka sampai ke Bangkok. Kita sangat berhemah berlemah lembut. Tapi jangan lupa, kita juga adalah bangsa perang. Jangan lupa yang tu. Cantik kedudukan tu. Kita boleh bertoleransi dengan sebaik-baiknya. Tetapi, kita juga tidak pernah takut untuk berperang. Tetapi memulakan peperangan bukan kita. Sebab tu kena ingat yang tu. Kalau siapa belajar silat, tuan-tuan pernah belajar silat dulu? Tak pernah? Kan belajar taekwondo. Orang yang belajar silat akan tahu, silat Melayu ni adalah silat yang lebih konsepnya menunggu pukulan daripada memukul orang. Dia jarang pergi-pergi henyak orang dah. Dia bukan macam kuntau. Dia bukan macam apa nama di Thailand apa? Tomoy. Bukan. Bibi nak hambah-hambah pakai siku dah. Dia kira tunggu. Dia buka buah. Buah itu nak menunjukkan dia get ready. Kalau orang tak serang, kita berdamai. Kalau orang serang, aku lawan. Itu pun orang telah hilang falsafah. Menyebabkan bila tak ada sejarah ni, tak tahu kita siapa. Akhir sekali orang kata, kita memang suka menyerah kalah. Kita memang bangsa lemah. Tak. Orang tak faham kedudukan kita di antara diplomasi dan bangsa perang. Ini di antara dia. Kenapa saya kata kita bangsa perang? Tuan-tuan, buka balik syarahan dalam YouTube. Syarahan daripada Dr. Abdul Mu'ti. Selain-selain tuan-tuan buka tepi dia tengok Blackpink, tengok sama. Cerita dibuat oleh Dr. Abdul Mu'ti. Cerita pasal dua kuasa besar datang serang Kedah. Ya, Kedah kalah. Tetapi sebelum Kedah kalah, Kedah pernah henyak mereka sampai ke Bangkok. Di Bangkok tak boleh pegang, tak boleh pegang kerana hujan kuat menyebabkan tentera patah balik. Mereka henyak pula sampai ke Kuala Kedah, di kubu Kuala Kedah. Nak menunjukkan lawan itu bertali arus, serang balik Bangkok, patah balik ke sini, dapat tawan Patani, dapat tawan Naratiwat. Itu orang-orang Kedah dulu. Oh, jangan calon-calon orang. Cuma kalah bila dua kuasa besar lawan. Mudahnya Thailand Siam tu dah kuat dah. Datang pula dengan 3 biji kapal perang daripada lautan. Kita tak boleh buat apa. Tapi terus tak boleh buat apa. Semua prajurit bertekad mati syahid. Kita mati di Kedah. Ini cerita dia. Sejarah ini tak ada siapa pernah bawa maikat kita. Ustaz, kami tak pernah jumpa di sekolah. Lagi tak ada. Sekolah, catatan ini tak dimasukkan. Catatan di sekolah adalah cerita separuh benar. Separuh masak. Separuh sahaja diceritakan, sebahagian lagi disembunyikan. Mudah saja nak menjinakkan bangsa ini. Hapuskan catatan sejarah mereka, maka tak tahulah sejarah jati diri dia. Itu dia kata yang kedua, pengabaian itu menyebabkan kita lupa kehebatan manhaj kita. Lepas tu tengok, sampai hari ini kita tak mengamuk, betul tak? Ini duk jadi sampai sekarang. Orang hina tulisan Jawi, orang hina Zakir Naik, kita tak mengamuk. Sebab kita rasa kalau boleh diplomasi, kita diplomasi. Kalau kita betul-betul mengamuk, itu tanda memang sudah tak ada diplomasi. Tapi selagi orang kata, minta maaf, kita akan maafkan. Yang tu ketinggian yang ada pada kita. Jangan rasa hina, jangan rasa lenah. Lemah, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'laun. Kalau Allah sebut, jangan kamu rasa hina, jangan kamu rasa lemah.